بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستغفره ونستهديه ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. الصلاة والسلام عليه وعلى آل بيته وأصحابه ومن صلى بصلاته وصام بصومه وقام بقيامه ونهج بمنهجه ودعا بدعوته وسن بسنته وجاهد بجهاده بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التفهم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Segala pujian, segala sanjungan, segala ketaatan dan kepatuhan hanya layak dan milik bagi Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya saya ucapkan jazakumullah jazak bagi kita semua serta hadirin dan hadirat sudi memakan masa malam hari ini untuk kita meneruskan perkongsian ilmu kita. Semoga dengan kesungguhan, keikhlasan dan istiqamah yang kita menuntutkan di rumah Allah ini, kita harapkan agar Allah Subhanahu wa Taala melimpahkan kepada kita taufik dan hidayahnya serta diberikan kepada kita kefahaman yang betul dan benar, dan semoga juga diberikan kepada kita kekuatan, daya dan upaya untuk beramal dengan setiap ilmu yang dikurniakan kepada kita. Hari ini kita masuk bab 46. Selepas habis bab 45, apakah fokus manusia setiap hari? Ya, apa yang menjadi fokus dalam hati atau perasa pikiran kita? Tajuk hari ini agak lebih sama juga. Ya, kalau itu secara umum, tajuk ini sekarang ini 46. Apa fokus anda saat ini? Apakah fokus kita, saya, tuan-tuan? Sekarang ini apa tuan-tuan? Yang duduk depan saya, kalau saya, apa fokus saya? Saya mengharapkan Allah SWT menerima apa yang saya lakukan ini sebagai ibadah. Saya mengharapkan untuk Allah SWT memberikan kefahaman yang betul kepada saya dan tuan-tuan. Saya mohon kepada Allah SWT agar Allah berikan kita kekuatan, daya dan upaya untuk dapat mengamalkan, mengerjakan setiap apa yang dapat kita kongsikan kepada mereka. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini fokusnya untuk mencari keridhaan Allah. Saya datang mengajar sini bukan sebab saya orang paling pandai, seorang paling tahu, orang paling betul, orang paling benar. Tidak. Kita sama-sama hamba Allah. Sama-sama Allah berikan kita tanggungjawab untuk mencari kebenaran. Saya diberi tanggungjawab, dia beri amanah dengan sedikit kelebihan yang tak banyak mana pun untuk tuan-tuan bersama-sama berkongsi apa yang Allah kurniakan kepada kita sebagai dalam bentuk ilmu. Jadi tuan-tuan, apa fokus tuan-tuan? Kena ada dah. Apa fokusnya? Kenapa datang kemari? Bahasanya, bahasa modernnya fokus lah. Kalau bahasa fiqahnya, bahasa Islaminya, dia kata niat lah. Apa yang menjadi qasad? Niat kita. Inna ma'amalu niat. Apa tujuan kita datang? Hari ini apa tujuan lepas solat maghrib kita masih lagi duduk sini? Apa tujuan kita? Kita letak tujuan yang paling tinggi, illa bittigha wajhi rabbil a'la wa la sawfa yarda. Jangan ada tujuan lain kecuali sama-sama kita ni nak mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus yakin sampai kepada Allah, Allah akan redha kepada. Itu paling penting. So, bila kita dah ada niat atau fokus betul, insyaAllah mudah untuk kita mendapat manfaat. Ya, sebab kita dah ada di atas track yang betul. Untuk mendapat manfaat. Ilmu yang bermanfaat yang menjadi matlamat atau keperluan kita. Dan, di manakah kita berada di saat ini? Alhamdulillah kita berada di tempat yang terbaik di atas muka bumi. Okay? Rumah Allah SWT. Khairul buq' ala wajhil ardh, sebaik-baik tempat di atas muka bumi Allah ini ialah masjidnya. Tempat orang berdikir solat, tempat orang mengingati Allah SWT,
tempat orang mempelajari ilmu-ilmu berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Di saat ini ramai yang tak berkesempatan, masih lagi mungkin tersangkut di jalan raya. Masih tersangkut di jalan raya. Atau mungkin masih lagi ada di pejabat. Atau yang baru mula bekerja, baru nak mula kedai, niaga, makan, minum dan sebagainya. Kalau tak niaga, tak ada lah rezeki kata dia. Maka Allah pilih kita, berikan kita kelapangan, berikan kita kemahuan dan kekuatan untuk datang berada di rumah ini. Moga-moga dia bukan satu kali kebetulan sahaja. Kalau kebetulan pun, alhamdulillah kebetulan yang baik. Kebetulan lah, hari ini tak dapat apa, saya datang. Dapat solat maghrib. Kebetulan tak ada kelas, duduk lah, tak ada kerja apa-apa. Kalau tidak, ya saya tak sempat juga ni. Kalau maghrib nak mati. Tak apalah, walaupun kebetulan, dia ada satu kebetulan yang baik. Alhamdulillah. Tapi kebetulan itu bagi pihak kita. Di sisi Allah, tidak ada sesuatu yang kebetulan. Semuanya berlaku dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya Allah dah takdirkan. Bagi kita, mungkin kita rasa kebetulan. Jadi alhamdulillah. Okay, di saat ini kita berada di sini. Apakah fokus pemikiran kita sekarang? Apa yang kita fikirkan sekarang ini? Tuan, kalau tidak menjadi kesalahan untuk saya beritahu, kalau tuan-tuan tidak kecil hati, kalau kita betul faham di mana kita berada, dalam majlis apa kita berada, kita pastinya berada dalam keadaan yang lebih baik. Mama qadar Allah haqqa qadri. Mama qadar Allah haqqa qadri. Surah apa dia? Mama qadar Allah haqqa qadri. Mereka tidak apa? Mereka tidak menilai Allah, meletakkan Allah pada nilai yang sebenar-benar. Okey? Allah dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 91. Okey. Dalam surah Al-An'am ayat 91. Wala qadarullaha haqqa qadri. Il qalu ma anzalallahu ala bashar min syai. Kita ayat itu banyak tapi setakat. Mereka tidak menilai Allah, menetap Allah pada nilaian yang sebenar. Sehingga mereka sanggup mengatakan, mereka berkata, Allah tak turun apa-apa pun. Tidak ada apa-apa yang diwahyukan Allah kepada siapa-siapa pun. Mereka menafikan kebaikan ataupun apa dia wahyu yang terbaik yang Allah sampaikan kepada Nabi. Mereka kata tak adalah, Allah tak turunkan. Jadi Allah kata apa yang tidak menilai, tidak menghargai, tidak mentahu nilai wahyu yang telah Allah turunkan, iaitu Al-Quran, As-Sunnah, ilmu itu, ilmu agama. Orang yang tidak pandai menilai, mereka telah tersilap menilai Allah Ta'ala. Jadi kalau kita tahu nilai majlis ilmu, ini majlis ilmu, majlis Al-Quran, majlis As-Sunnah. Kalau kita tak tahu nilai dia, kita datang, memang kita datang alhamdulillah, kita iltizam, memang kita iltizam jam malam, tapi kita belum lagi meletak atau mengetahui nilai yang sebenarnya. Kalau kita tahu ini adalah raudhatun min riyadhil jannah, dengan sebenar-benar kita yakin majlis-majlis ilmu adalah taman daripada taman syurga. Bagaimana dengan keadaan kita jika kita benar-benar yakin dan kita menilainya dengan sebenar-benar nilaian. Itu yang penting. Kita kena faham. Fokus kita kena betul. Fokus kita kena betul. Dan kita kena faham bahawa kita sedang berada dalam satu keadaan, satu situasi yang begitu dicintai dan dikasihi oleh Allah yang Maha Mulia.
patutnya kita letakkan keadaan ini. Kita berada dalam keadaan yang itu menghargai nilai kemuliaan yang ada. Maka kita akan jadi orang yang ikhlas, yang serius, yang sungguh-sungguh. Kita akan jadi lebih cinta kepada majlis-majlis ilmu ini daripada yang lain-lainnya. Sebab ini majlis yang nilai yang besar di sisi Allah. Kalau kita tak dapat rasa nilai majlis ini, kita telah minta Allah silap pada pilihan kita. Berapa ramai orang yang tak rasa penting belajar agama? Berapa ramai orang jutaan alasan untuk nanti dulu buat agama ini? Berapa ramai tuan-tuan? Kita juga pernah dulu, beginilah agaknya. Satu masa dulu kita pun sibuk. Kita pun banyak kerja, banyak komitmen. Sampai kita rasa bukan nak belajar agama, bukan nak ngaji Quran, bukan nak... Tapi aku banyak kerja. Ketika itu kita tidak meletakkan Allah, tidak menilai Allah pada nilai yang sebenarnya. Alhamdulillah, Allah beri kita petunjuk. Allah beri kita hidayah. Kita dapat sekarang hadir. Tapi adakah kita betul-betul dah dapat melihat, merasa, menggapai begitu hebatnya, tingginya nilai majlis ilmu ini? Supaya kita dapat betul-betul mengambil segala kebaikan yang dikatakan khairan kasira, khairan wafira, kebaikan yang melimpah ruah dalam majlis ilmu. Agaknya kalau kita betul-betul tahu lah kan, macam mana agaknya surau kita hari ini? Jangan berasa hati, cakap dia. Okay. Kalau kita tak rasa ilmu itu bernilai, kita mungkin datang sebab kita ada masa, ada lapang, ada ruang masa, tak ada apa nak buat. Kebetulan tadi dah dengar ada pengumuman, ada kelas, apalah salahnya tu. Duduklah kita sambil dengar. Sambil dengar. Ya. Cuma yang saya nak bangkitkan hari ini, biar kita tak dilayan majlis ilmu ini. Sebab ini majlis yang Allah suka. Sehingga Allah mengatakan melalui lidah Nabi, dia umpama taman di pertama syurga Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi ini. Ya. Di mana kita berada saat ini? Apakah fokus pemikiran kita dalam majlis ini? Kalau nilai kita betul, kita dapat mahagiannya, memang kita tak fikir. Kita akan khusyuk. Okay? Mendengar dan berusaha mengharapkan Allah berikan kefahaman kepada apa yang kita dengar. Okay. Adakah kita berada pada landasan pemikiran yang betul? Itu soalnya. Niat kita betul lah kau. Innamal a'malu binniyat. Okay? Ada sebuah hadis. Mungkin saya baru saja mengusirkan. Saya kongsikan balik. Dalam satu majlis tazkirah, tausiah Nabi SAW. Sedang Nabi duduk bersama sahabat-sahabatnya. Ramai sahabat. Sahabat duduk. Ramai, penuh majlis. Di pastinya di Masjid Nabawi. Nabi sedang menyampaikan tausiah nasihat. Kelihatan tiga orang lelaki datang. Nabi nampak ada tiga orang datang. Ada tiga orang lelaki. Jadi dah penuh. Untuk bukan macam sini lah, dia penuh. Jadi tiga orang tu, satu orang tu dia tengok penuh, dia terus a'rada. Dia pun pergi. Dia pusing, dia balik, dia keluar. Tinggal dua orang. Yang seorang tu, dia intai-intai, dia rasa tak ada tempat kosong. Maka fastahya. Dia pun rasa malu nak angkat-angkat nak pergi. Dia duduk, dia besok belakang sekali. Dan seorang lagi, fa'awa, dia cari. Mana aku nak duduk? Aku nak duduk dekat, nak duduk depan. Maka dia pun dapat satu tempat, dia menyelit tempat tu duduk. Maka Nabi kata, aku lihat tiga orang lelaki tadi. Okay? Salah seorang mereka, a'rada fa'arada Allah anhu. Dia datang, tengok dah penuh, dia berpaling ke belakang, Allah berpaling kepada dia. Yang seorang lagi, dia tengok-tengok tak ada tempat, fastahya, dia malu. Maka Allah pun malu kepada dia. Allah malu nak tengok dia. Dia malu nak tengok Allah.
Malu nak mencari kelebihan yang Allah beri pada dia. Adapun selagi Fir'aun, dia pergi mencari Allah, maka Allah pun mencari dia. Datang dekat dengan dia. Ini tuan-tuan. Kalau kita tahu nilai majlis ilmu, fokus kita betul, kita berada dekat track yang betul, keadaan kita takkan sama. Para sahabat radhiyallahu anhum mereka faham sangat apa yang Nabi sebut tentang kelebihan untuk ilmu, belajar ilmu. Kelebihan-kelebihan Al-Quran. Sebab tu mereka bersungguh-sungguh, serius belajar agama. Bukan bermakna mereka tak buat kerja lain. Sahabat manusia macam kita juga. Mereka pun perlu makan, mereka pun ada tanggungjawab, ada komitmen. Sebagian mereka adalah tukang besi, sebagian mereka adalah saudara, sebagian mereka gembala kambing, sebagian mereka begitu dan begini. Tetapi mereka benar-benar meletakkan Allah pada nilai yang sebenarnya. Mereka qadar Allah haqqa qadri. Mereka letak Allah pada kedudukan dan nilai yang sebenar-benarnya. Mereka amat menghargai, mencintai apa yang dicintai oleh Allah SWT. Ini penting dalam apa-apa hal, tuan-tuan. Kalau kita tak dapat meletakkan sesuatu itu pada nilai yang sebenarnya, kita tak dapat banyak. Kita tak ada kesungguhan. Tidak ada motivasi untuk memberi komitmen, kesungguhan, ikatan yang berterusan dan istiqamah. Baik. Fokus pemikiran manusia kadang-kadang tidak begitu jelas. Fokus kita kadang-kadang dia tukar-tukar, dia kabur, tak jelas. Apa sebenarnya nak fokus pun tak tahu. Nak fokus sebenarnya apa yang benar ni? Yang ini adalah secara umumnya begitu keadaan manusia. Kenapa? Sebab tak dapat petunjuk. Tanpa petunjuk Allah, manusia tidak akan dapat fokus pada perkara yang paling benar dan paling baik untuk dia. Hanya dengan hidayah petunjuk Allah saja, manusia boleh melakukan satu perkara yang terbaik dan fokus terhadap perbuatan yang terbaik ini. Sebab itu kita minta tiap-tiap hari dalam solat kita minta ihdinash shiratal mustaqim. Minta hidayah, tunjukkan kami, berikan kami hidayah pada jalan yang paling lurus, yang paling benar, paling betul. Sebab kita sendiri tak boleh. Kalau kita mencari sesuatu tanpa petunjuk Allah, kita dalam keadaan tak tahu. Kita sentiasa berubah-ubah. Fokus kita berubah-ubah. Yang paling malangnya dia yang diubah-ubah tu tak jelas pula tu. Tak jelas. Jadi manusia kadang-kadang tidak begitu jelas fokus mereka. Bergantung pada peranan dan boleh berubah-ubah berdasarkan keadaan. Ia juga mungkin bercampur-campur. Okay. Dia sebut lagi nama Stephen Covey. Okay. Penulis buku Seven Habits tu lah. Dia kata, ia bergantung pada faktor penyokong. Mana fokus kita? Satu, keselamatan. Dua, kekuasaan. Tiga, panduan. Empat, kebijaksanaan. Manusia biasanya akan fokus pada perkara yang tidak menyumbang pada empat faktor penyokong hidup di atas. Walaupun ada empat faktor utama yang sepatutnya kita fikir, keselamatan, kekuasaan, panduan dan kebijaksanaan, tapi katanya manusia kebiasaannya akan fokus pada perkara yang tidak menyumbang pada empat faktor penyokong hidup di atas. Apabila seorang berubah dari satu fokus kepada satu fokus yang lain, dia sebenarnya tiada hala tuju yang konsisten dan matlamat yang jelas dalam kehidupan dia. Apa yang kamu nak sebenarnya? Kamu nak hidup dalam selamat, keamanan, atau kamu nak kekuasaan, atau kamu nak petunjuk, panduan, atau kamu nak kebijaksanaan? Kalau boleh semua nak, akhirnya jadi yang dikejar tak dapat, yang dikendung kecicilan. Okay? Itu cerita Stephen Covey. Tapi kita ambil manfaat sikit. Dia seolah-olah seperti sabut di tengah lautan yang pasti akan hanyut dengan arus keadaan. Yang terunggul adalah kita membina fokus yang jelas yang dapat kita gunakan untuk mencapai tahap keselamatan, petunjuk itu panduan hidup, kebijaksanaan dan kuasa yang tinggi. Okay. Apakah fokus itu sebenarnya? Ini di sudut kita. Apakah sebenarnya fokus itu? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlishina lahu ad-din." Hunafa wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata
وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Padahal mereka hanya diperintahkan supaya beribadah atau mengabdikan diri hanya kepada Allah, iaitu menjalankan urusan kehidupan mengikut peraturannya. Itu manggil maksud ya'budu, mengabdikan diri kepada Allah. Itu kita urusan hidup ini mesti mematuhi peraturan-peraturan Allah. Mukhlisin dalam hal keadaan ikhlas, murni, fokus pada yang satu. Saya dah beritahu mana ikhlas. Ikhlas ni benda yang jelas, terang, tak bercampur aduk dengan benda lain. Saya ulang balik, contohnya air ni. Air ni air yang ikhlas dalam bahasa Arab. Ma'un khalisun. Sebab dia memang air, dia tak ada benda lain. Kalau kita campur Milo, dia tak ikhlas lah. Dia bukan ma'un khalis, dia mukhlat. Ha? Air yang bercampur. Air tapi dia Milo, Ustaz. Memang nak, saya minta air buat Milo. Ha. Dia bukan ori. Okay? Jadi yang dikatakan ikhlas, kita mengabdikan diri dengan ikhlas, maknanya fokus yang satu, iaitu mencari redha Allah. Mukhlisina lahu ad-din, dalam mentaati, mentaatinya semata-mata kerana menjalankan agama yang merupakan urusan kehidupan berlandaskan Islam. Melaksanakan solat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama, iaitu cara hidup yang lurus, betul, terbaik, atau maupun dikata work smart. Kerja yang paling bijak. Ini dia fokus yang patut kita buat. Aku nak fokuskan niat aku. Nak jadi hamba yang taat dan patuh pada Allah, yang mana tujuan aku semata-mata apa dia? Untuk melaksanakan perintah Allah. Ha, berdasarkan panduan agama yang terbaik yang telah Allah sampaikan kepada kita melalui nama kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dikatakan basirah dalam ayat lain. Okey, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana mamittaba'ani. Okey, katakan Muhammad, ad'u ila Allah. Orang yang jelas fokusnya, apa saja dia buat, tujuannya menyeru manusia kepada Allah. Dirinya dan manusia kepada Allah. Bukan ada lain. Bukan untuk tujuan-tujuan duniawi. Pujian, sanjungan, balasan kebendaan, materialistik dan sebagainya. Bukan. Semuanya ilallah. Ini orang yang jelas. Ha? Ad'u ilallah ala basirah. Al-basirah, fokus yang jelas, iaitu berdasarkan panduan yang betul, iaitu agama ini sebagaimana yang datangkan oleh Allah SWT kepada Nabi kita melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Basir ana wa manittaba'ani. Sekali lagi tegaskan, aku, begitulah kan aku, dan siapa yang mengaku sebagai pengikut aku, kita mesti begini keadaan kita. Ini jalan kita, fokus kita ini, fokus kita untuk menyai sesuatu yang jelas dan terang. Bila kata kita orang Islam, kita harus faham jelas tentang apa itu Islam, dan saya sebagai Islam, apa peranan saya. Berapa ramai yang dikata dia Muslim tapi Islam dengan hidupnya amat berbeza. Islam di mana, kehidupannya di mana. Dan dia amat merasakan bahawa Islam tidak punya peranan yang besar dalam kehidupan dia. Tapi dia Muslim. Okay, dia Muslim. Dia mengaku dia Muslim. Dia amat merasa yakin, merasakan bahawa Islam hanya sebahagian kecil daripada sudut kehidupan dia. Islam bukan basirah. Bukan satu yang merupakan menyeluruh ataupun kehidupan dia semua. Islam bukan satu bentuk pengabdian yang sempurna. Hanya suatu, salah satu aspek kecil dalam segala urusan kehidupan. Yang ini yang kita ada. Sebab fokus kita tak betul. Kita tak jelas. Kita sendiri tak kenal apa itu Islam. Kena baca buku Fatihiyakan. Syekh Dr. Fatihiyakan. Maza ya'ni intima'i bil Islam. Itu kena baca. Apa artinya saya menjadi orang Islam? Kuku kecil tapi jelas. Ya, pernah jumpa kuku tu?
Dokter Fatih ya kan. Jadi itu jemaah. Penting juga. Jadi menyentuh sekali aspek agama itu sebagai dalam bentuk yang syumul. Islam dalam bentuk yang syumul. Itu kata ilmu agama ini. Cukup banyak yang kita tak tahu. Macam mana kita nak letakkan Islam dalam semua aspek kehidupan kita. Bagaimana kita nak memahami supaya jelas bahawa kita orang Islam tidak ada satu pun walau sebesar zarah daripada urusan hidup kita ini yang tidak hanya boleh terkeluar daripada peraturan Allah. Sedangkan hari ini, saya minta maaf, hari ini kita tuan-tuan termasuk diri yang bercakap ini, tak lepas juga ujian ini. Ada banyak daripada urusan hidup kita ini kalau boleh kita tak nak kaitkan dengan agama. Ya ini nak, tak ada apa-apa, ini apa? Nak seronok-seronok je. Ini saja sahaja, dia tak ada apa-apa pun. Takkan semua nak ugamu, Quran, hadis, halal, haram, dosa, pahala, tak enjoy lah. Untuk ugamu aku dah buat dah, aku sembahyang tadi. Ya. Takkan semua, tak best lah. Stres lah jadinya. Macam mana? Kita boleh berada dalam keadaan seperti itu. Ha. Kerana satu, kita tak dapat petunjuk daripada Allah. Yang kita minta ihdinas suatu mustaqim itu belum sampai kepada kita lagi. Sebab itu banyak sangat dalam urusan hidup kita ini yang bukan atau terkeluar daripada petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita hidup sebagai seorang Muslim yang tidak ada fokus yang jelas. Hingga kadang-kadang, bila kita pun tak jelas, kita lihat orang lain yang lebih jelas daripada kita. Orang kafir yang bukan orang Islam, mereka lebih hebat. Lebih hebat daripada kita. Yang ini realiti yang kita ada hari ini. Ini realiti umat Islam. Kita ada lampu, kita tak nyalakan. Kita malah nak nyalakan lampu, sebab nak nyalakan lampu itu perlukan tenaga sikit. Kena elektrik dan sebagainya. Orang lain buat, dia nyalakan lampu dia. Sedangkan kalau kita terangkan, kita nyalakan lampu kita lebih terang daripada lampu orang lain. Islam adalah cahaya, nurun. Cahaya yang terang benderang. Cahaya daripada Allah. Yang sepatutnya menerangi semua cahaya-cahaya lain. Tapi hari ini, bolehkan kita, cahaya Islam kita malam. Atau kita tak nyalakan dia. Kita padam dia. Kita terbelit mata melihat nyalaan cahaya-cahaya yang lain daripada Islam. Ini je nasib kita. Inilah keadaan kita hari ini. Orang Islam menerim, tak nampak cahaya yang Allah beri pada dia. Dalam surah فَمَنْ كَانَ مَيْتًا أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. سورة الأنعام آية 122. سورة الأنعام آية 122. Tadi pun سورة الأنعام juga kita baca. Ini ayat 122. Apakah orang yang sebelum ini dia umpama mayat, tak ada petunjuk, tak ada buat apa-apa yang betul. Okey, mayitan. Okey, walaupun dia menyawa tapi tanpa panduan. Okey, sama wajaran dan hukumnya akan menjadikan baginya cahaya. Itu Allah bagi kepada agama, panduan hidup. Allah sebutkan nur di sini cahaya. Cahaya itu ialah agama yang syibi, mana dia menghayati, dia berjalan dengan agama itu, mana dia menghayati. Dia menjalankan agama itu, menghayati agama itu, di kalangan manusia. Orang yang hidup berpegang, berpandukan agama,
Adakah dia sama dengan orang yang duduk dalam kegelapan tanpa petunjuk, tanpa cahaya agama? Allah tanya soalan mudah. Sama tak? Tak sama. Masalahnya kita tak pegang cahaya itu. Kita tak faham nilai cahaya itu. Kita tidak menilai cahaya agama ini dengan sempurna benar nilai. Maka darullah ke qadar itu ayat yang saya sebut tadi. Kita tak menilai Islam yang ada pada kita, yang kita warisi daripada mak ayah kita, dengan sebenar-benar nilai. Kita tak nampak cahaya yang terang benderang dalam agama Islam ini. Kita lihat cahaya-cahaya lain. Barat dan timur, teknologi, pembangunan, moden. Kita lihat cahaya-cahaya itu lebih terang dan menarik. Suatu Allah semua ayat tadi, kazalika zuyyinal lil kafirin. Maka begitulah orang-orang yang ingkar untuk mencari cahaya agama ini, Allah hiaskan cahaya-cahaya lain. Sebab itulah kegelapan bagi orang-orang yang ingkar. Negeri ikut Islam ni tak mana Ustaz. Raja agama tak jadi apa Ustaz. Kita nak ilmu modern, nak dapat mengharumkan nama negara, bangsa, kita kena ikut arus perdana. Kita semua mesti menguasai teknologi, ilmu-ilmu teknikal. Barulah Allah pandang kita, baru Allah nampak kita. Kenapa? Sebab kita tidak nampak nilai cahaya agama ini. Nah, contoh manusia yang paling bersopan santun katanya, paling berdisiplin atas muka bumi hari ini, siapa dia? Bukan orang Islam, orang Jepun. Orang yang semangat matahari. Kenapa jadi macam tu? Tak dapat dinafikan hari ini. Kita dapat lihat mereka hebat sistem pendidikan mereka, mendidik jiwa, mendidik apa dia panggil mindset, mendidik perilaku. Dan kita amat kagum dengan mereka. Sedangkan mereka penyembah matahari. Mereka duduk dalam zulumat, dalam kegelapan. Kita sudah ada cahaya. Tapi cahaya itu tak menerangi kita. Sebab kita tidak menyandarkannya. Sepatutnya kita lah orang itu. Yang fokus didik pendidikan anak-anak kita kepada nilai-nilai murni. Nilai-nilai kehidupan yang terbaik. Bukan mengejar, apa dia? A. Skor A. Mengejar grade yang tinggi. Ha? Di atas kertas-kertas jawapan peperiksaan. Yang kita nak skor ialah keredaan Allah Subhanahu Wataala. Itu grade yang paling tinggi. Kalau kita dapat grade itu, kita akan berada dalam cahaya yang terang benderang. Tapi kita redha duduk dalam zulumat, dalam kegelapan. Dan kagum dengan cahaya-cahaya palsu yang ada di luar sana. Wallahu a'lam bishawab. Sedih kan tuan? Moga-moga dapat faham lah. Boleh faham? Tengah dengar rumah Allah ni, tapi lampunya bukan hati. Kalau hati tak ada cahaya yang Allah berikan, Allah tak terangi hati kita dengan cahaya petunjuknya, dengan cahaya agamanya. Tengah-tengah masjid ini hanya indah bangunannya saja. Manusia memuji fizikal bangunan masjid rumah Allah. Cantik, masjid terapung lah, masjid itulah, inilah. Kapetnya, kipasnya, kipas helikopter pun ada. Manusia datang merasa kagum dengan fizikal rumah Allah ini. Kerana hati mereka bilang, tanpa petunjuk cahaya Allah Ta'ala. Kalau hati mereka ada petunjuk, bukan itu fokus mereka. Fokus mereka apa? Imaratul masjid. Mereka akan jadi seperti yang Nabi sebut, lelaki-lelaki yang akan mendapat naungan pada hari yang tiada naungan kecuali naungan daripada Allah. Antaranya lelaki-lelaki yang hatinya melekat di rumah Allah. Fokusnya rumah Allah. Fokus yang jelas dan betul. Ya,
أن يعمر مساجد الله. Yang mengimanahkan rumah-rumah Allah. Hari ini kita tak dapat nilai. Tuan-tuan, saya nak beritahu, nak tanya. Kalau kita jumpa satu perkara yang baik untuk kehidupan kita, satu perkara yang baik untuk kehidupan kita, adakah kita akan simpan untuk diri kita saja? Tuan-tuan dapat satu, contohnya, dapat satu formula untuk menjadi manusia yang hebat. Adakah tuan akan simpan tadi tuan-tuan? Atau tuan pasti akan kongsikan kepada anak isteri? So mereka pun jadi hebat macam tuan yang dapat formula ini. Boleh bagi jawapan? Nak makan sendiri ke nak kongsi dengan anak? Yang situ boleh? Nak kongsi dengan anak isteri? Kalau kita sayang anak isteri kita, pasti kita bagi kat mereka juga. Kita kongsi dengan mereka supaya kita jadi seisi keluarga ini, keluarga yang terbaik. Dengan sebab kita dapat benda itu. Kalau kita tahu masjid ini, kita tahu majlis ibadah dalam masjid ini, solat berjamaah di sini, menuntut agama, menajar ilmu di sini, suatu yang betul-betul bernilai dan penting, takkan kita mari solat-solat. Takkan kita datang solat-solat. Kita belum rasa betul penting. Sebab itu kita masih biarkan anak-anak kita, isteri kita, dengan urusan yang lain daripada urusan yang amat berharga di sana. Kita masih biarkan mereka dengan komitmen-komitmen alasan-alasan yang lain. Kita sendiri rupanya tuan-tuan, belum betul-betul dapat menilai, meletakkan nilaian yang betul kepada perkara yang menilai insya Allah Ta'ala. Itu masalah kita. Saya yakin kalau tuan tahu, contohnya kalau tuan tahu ada satu tempat pelancongan, pelancong yang hebat, cantik, tuan-tuan pasti akan bawa anak isteri pergi sekali. Sebab dapat rasa nikmat tempat itu. Sama-sama pergi. Dapat pergi dengan anak isteri rasa seronok, happy. Masuk Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, atau rasa begitu rasa hebatnya peluang. Dapat pergi tempat yang paling hebat, paling cantik dan indah. Mana? Krabi. Krabi. Contohlah yang dekat. Maldives katanya. Saya pun tak tahu lah. Ataupun apa yang dekat Sabah tu. Dapat begini, orang offer dia. Ada orang nak kaya, dia kata, okey, saya bagi awak satu pagi pergi. Takkan lepas peluang ke masa. Sebab memang hebat. Nah, betul tak? Tapi kenapa kita tak boleh bawa keluarga kita, isteri kita, anak kita dalam majlis di rumah Allah ini? Kenapa soalannya? Sebab mereka sibuk kan? Mereka ada komitmen lain kan? Kenapa kita biarkan mereka dengan komitmen-komitmen yang tidak ada nilai jika dibandingkan dengan rumah Allah ini? Sebab kita sendiri pun belum rasa lagi. Saya yakin tuan-tuan, kalau kita rasa betul-betul hebatnya, tingginya nilai belajar di rumah Allah ini, beribadah di rumah Allah ini, kita tak akan biarkan mereka berada di rumah hari ini. Atau berada di mana-mana hari ini. Kita belum lagi dapat meletakkan Allah pada nilaian yang sebenarnya. Belum lagi. Sebab tu fokus kita pun masih cacau merbah lagi sebenarnya. Bila ada je urusan kita berkaitan harta dan anak-anak kita, rumah Allah ni pun kita ada alasan untuk tak dapat datang. Majlis ilmu ni pun kita ada sebab untuk tak boleh datang. Sebab kita pun belum fokus yang betul dan jelas. Kita masih berada dalam zulumat. Belum lagi nurun yamshi bihi finnas. Belum lagi. Azan dulu. Nak azan dulu ke baik? Siapa mau azan? Azan dulu baik. Kita pergi dalam azan. Nanti saya sama sikit dengan azan insyaAllah.
طيب بسم الله بس كده ان شاء الله ما بنفنجان اوكي نكل المغرب من تراهي ثم رمضان jadi saya bercakap untuk menguji pemikiran kita sama ada berada di atas landasan yang betul atau tidak. Kita hendak bertanya soalan berikut. Apakah yang terpenting, perkara yang paling penting dalam hidup kita setiap hari, setiap saat, apakah yang selalu kita fikirkan? Sekiranya jawapannya adalah Allah, pemikiran kita sentiasa ingin mencari redha Allah, bermakna kita berada di atas landasan yang betul. Semua perkara lain akan mengalir daripada pemikiran ini. Kita belajar, bekerja, makan, minum, berniaga, berjalan, semuanya dengan tujuan untuk mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sentiasa dalam pemikiran kita. Tindak tanduk dan akhlak kita akan lebih terkawal. Yang ini dilindungi oleh Allah daripada gangguan syaitan. Semua urusan kita setiap hari merupakan sumber kegembiraan dan ketenangan dalam kehidupan kita. Ingat, hanya pekerjaan yang merupakan amal soleh. Kita dah belajar macam mana jadikan kehidupan kita amal soleh, apa syarat-syaratnya, yang akan mendatangkan kegembiraan dan keselesaan kepada kita. Kita akan merasa nikmat ketika melakukannya dan apabila dapat menyempurnakan tugas itu, kita tidak berasa berat dan stres. Seperti mana firman Allah SWT, وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَوْشِعِينَ. Terjemahan ini, terjemahan ikut apa maksud yang nak disampaikan oleh penulis. Tak lari daripada maksud Allah Ta'ala insyaAllah. Dan solat itu, ayatnya apa? وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَوْشِعِينَ. Surah Al-Baqarah ayat 45. Dan solat ayat sebelum itu, mohonlah pertolongan dengan kepada Allah dengan sentiasa bersabar dan juga memberikan solat. Sesungguhnya solat itu, itu yang merupakan solat itu adalah simbol, satu simbol kepada segala urusan kehidupan kita. Itu pun kena faham. Solat bukan sekadar takbir dan salam. Sebab tu dalam panggilan seruan menunaikan solat, Allah panggil kita hayya 'alas solat, hayya 'alal falah. Bukan sekadar solat beri salam, tak, Allah suruh kita berhidup dalam keadaan berjaya, mencari kejayaan melalui asasnya seperti mana yang terkandung dalam solat, taatan, kepatuhan, kekhusyukan, fokus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam solat itu, itu urusan nak kita hidup kita sungguh berat, setiap kerjaan terasa berat dan stres, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, iaitu fokus kehidupannya mencari redha Allah, ikhlas. Allah membantu, itu ikhlas, Allah akan membantu dalam setiap urusannya yang menjadikan urusannya itu mudah dan ringan. Kalau tidak, sebaliknya. Bila fokus hidup kita bukan Allah, bukan ikhlas kepada Allah, bukan redha Allah, segala-galanya berat. Bahkan nak solat pun berat, nak ngaji Quran pun berat, nak buat baik pun berat dan takut. Takut nak buat baik, nanti orang kata apa? Takut nak tutup aurat, takut nak cakap benar, nanti orang kata punya apa. Itu dia. Susah sangat nak ringankan tulang untuk buat perkara yang baik. Susah sangat nak mengulur bantuan untuk perkara yang baik. Tapi untuk perkara yang tak baik, kita memang senang aja. Tahu aja ada model telefon baru, iPhone 8. Lepas tu pula ada kemudahan pula katanya, boleh trade-in yang lama dapat baru, terus kita orang pertama yang dapat. Masjid gantung dah banting, duit diperlukan untuk pembesaran kebaikan kita, tak terhulur duit. Bukan di sini lah, tempat lain. Betul tak? Masjid dah banting bertahun-tahun dah, tak payah buka video, tak buka mic.com semua. Lain hari tengok, perlukan dana untuk membesarkan surau kita demi keselesaan kita. Tapi berapa banyak kita boleh hulur? iPhone 8 pun berapa harganya? Kalau boleh trade-in lah yang lama ya. Contoh, ini contoh, jangan marahkan saya. Saya pun terkena juga benda-benda macam ni. Kita pun teringin juga. Patut pakai Samsung juga lah, tapi tidak 8 lah, bukan iPhone lah. Alasannya nak yang besar, yang tahan lama, bolehlah mahal sikit. Alasan.
Ini cerita kita lah ni. Ya? Kita tak tak mudah nak buat kerdai. Tahu kalau ni ada TV sekarang ni yang kata letak kat rumah tu macam duduk dalam dalam tu. Besar. Sanggup kita beli tak Ustaz? Saya beli kat apa? Hapseng. Bukan Seng apa? Seng hang apa? Saya bayar tanpa apa? Tanpa cengkeram Ustaz. Mudah. Tak ada interest. Mudah je kan? Nak beli pun macam tu mudah sangat. Bukannya ada faedah pun untuk agama kita. Bahkan lebih banyak melalaikan kita. Kita mudah sebab ada kemudahan Ustaz. Hutang tanpa interest. Bayaran muka tak ada. Jaminan tak payah, penjamin tak payah. Pergi je dapat barang. Ya Allah, mudahnya kita untuk perkara macam tu. Tapi untuk buat satu perkara yang penting untuk mencari keredaan Allah, kita susah. Ujian yang besar. Macam contoh semalam lah kan. Nak hulur RM1 dia kepada peminta sedekah yang dua tisu. Ya Allah, kita punya soal siasat pun. Ya, aku dah baca dah dekat YouTube ada orang ni kaya tu. Orang ni kaya tu. Bawa bank, bawa duit RM1 tu, ribu-ribat tu. Rumah dia orang besar tu. Ya Allah, kita punya rasa susah ni. Puluh RM1 je pun. Takkan kita jadi fakir miskin dengan sebab kita puluh RM1? Takkan, tak ada lagi orang yang dengan RM1 dia jadi fakir miskin. Tapi beratnya kita nak buat contoh. Ini dah fokus kita tak betul, tak jelas. Kita bukan duduk atas cahaya tapi di atas zulumat. Tapi satu lagi ayat buku surat ni. Ayat ni kita dah baca tapi kita perlu ulang sesuai dengan fitrah kita manusia. Kalau tak diulang, tak diingatkan selalu, kita memang betul tak? Kalau tidak, kalau tuan-tuan tak percaya dengan saya, tak setuju, tolong cabut signboard surau ni. Buat apa nak pasal signboard pemahaman, apa dah tahu dari surau. Ha? Yang dia letak tanda kat luar tu, surau Ar-Raudah tu kenapa? Buang je. Orang dah tahu dah. Nak pasang buat apa yang dengan orang, semua orang tahu. Orang yang sama yang datang pun. Tak payah buku signboard-signboard, dia kata apa semua. Ha? Tu yang buat apa letak signboard banyak sangat kat luar tu. Cabutlah semua, kita dah tahu dah jalan keluar highway mana, nak ke mana, semua dah tahu dah. Manusia fitrah dia macam tu. Dia kena sentiasa diberi ingat. Dia ulang-ulang benda yang sama tuan-tuan. Walaupun dah hafal, dia boleh lupa. Itulah ayat ini kita dah belajar dah 10,000 kali diulang dalam buku ni dah. Data kita baca dalam Quran berulang-ulang kali dah, tapi tak faham dan tak amal dia. Dalam surah Yunus surah ke-10 ni Allah sebut ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dhalika huwal fawzul azim. Ingatlah wali-wali Allah itu orang yang rapat dengan Allah Ta'ala. Manusia-manusia pilihan VIP Allah Ta'ala. Ha? Mereka itu tidakkan ada rasa takut pada mereka sebab Allah yang maha segala-galanya. Ha? Dan mereka tidak bersedih hati, iaitu mereka ini hilang segala rasa bimbang dan ketakutan. Pendek kata bila Allah jadi segala-galanya bagi mereka, mereka tak takut dan mereka tak bimbang, maknanya mereka tak stres. Siapa mereka? Iaitu orang-orang yang beriman, mereka fokus mencari redha Allah dan sentiasa bertakwa, iaitu melakukan aktiviti kehidupan kepada Allah dan mengikut peraturan Allah SWT. Bagi mereka, kabar gembira, bushra, berita gembira, mereka mendapat syurga dunia, iaitu ketenangan dalam hidup, di dalam kehidupan dunia dan di akhirat, ya, mereka mendapat syurga yang sebenarnya, yang lebih mulia. Okay? Tiada perubahan bagi janji-janji Allah. Tak ada siapa berubah. Bila Allah kata, hanya orang-orang yang beriman dan bertakwa yang akan dapat kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Tak ada siapa boleh tukar atau ubah janji Allah ini. Demikian itulah kemenangan yang agung. Itu kejayaan dalam kehidupan yang sebenarnya. Ini yang nak sebut dalam bab fokus ni. Apa fokus kita? Kita nak hasil segala perbuatan kita, di hujungnya kita senang hati, gembira, tenang, happy.
Betul tak? Setiap apa kita buat sebenarnya kita dah situ, hujungnya tu. Tapi adakah kita kecapi semuanya itu? Tak. Sebab kita silang fokus. Kita tak berada di atas landasan yang betul. Kita tak ikut peraturan-peraturan Allah dalam segala usaha dan kerja yang kita lakukan itu. Sebab itu kita akhirnya kesudahannya, kita masih teraba-raba mencari dan bertanya, di mana segala kebahagiaan, segala keindahan yang aku impikan? Sedangkan aku sudah menguasai semuanya. Semua di tangan aku. Kuasa ada, harta wang ada, isteri, anak-anak semua dah ada. Tapi aku tak jumpa lagi apa itu bahagia. Soalan yang takkan habis. Allah alam sawab. Sekat ini untuk pengisian kita pada malam ini. So ini pengisian yang terakhir, kuliah maghrib sebelum ketibaan mulia, bulan yang mulia, bulan Ramadhan. Jadi tuan-tuan, saya ucapkan jazakumullah khairan jazak bagi pengurusan masjid, surau, tuan-tuan yang sudi memberi peluang untuk saya bersama-sama dengan tuan-tuan. Dah bertahun-tahun, tiga tahun kita di sini. Pastinya saya banyak cakap ni, banyaklah salahnya, banyak silapnya. Tuan-tuan ni bagus, baik, diam. Untung tu jadi tuan-tuan ni. Memang betul. Saya ni cakap. Banyak cakap, banyak salah tuan-tuan. Saya cuba sampai ke tuan-tuan apa yang boleh kita ambil daripada kalam Allah, daripada perkataan Allah, Al-Quran, daripada hadis-hadis yang sahih. Saya cuba, sekat ini Allah bagi pada saya, saya cuba, kalau ada salah, ada silap dalam cara saya menyampaikan kadang-kadang dan menerangkan tersebut, atau silap dalam cara beri contoh, terkena, tersindir, ataupun sebagainya, saya minta maaf banyak-banyak, mohon maafkan saya. Kalaupun saya mungkin tuan-tuan lihat, cakap tak suka bikin kadang-kadang, agaknya lah ya, ustaz cakap, dia pun sama je. Maafkan saya lah, doakan saya supaya saya kembali betulkan kesilapan-kesilapan tersebut. Tak saya pun manusia macam tuan-tuan. Minta maaf banyak-banyak. Okay? Keampunan daripada Allah itu pastinya tujuan kita. Tapi cara untuk mendapat keampunan Allah ialah kita saling bermaaf-maafan okay, sesama manusia. Jika ada yang lebih terkurang, tolonglah kita bertolak asuh. Yang baik, yang benar pastinya daripada Allah SWT. Yang salah dan silap itu atas kejahilan dan kelemahan saya. Saya mohon maaf daripada kesilapan tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق